Wah, di depan ada gantungan Matchbox Jurassic World Dominion. Widih, kita lihat sebelahnya. Wih, ada Hot Wheels Monster Truck si Jeep ini. Ini kita belum punya bangku. Kita wajib beli dan kita serok. Dan nanti kita unboxing ya si Hot Wheels Monster Truck Jeep tadi. Dan kita bisa lihat di sini ada Volkswagen Beetle juga, dan di sebelahnya ada Widih, ada Drakbus. Selain Drakbus ada apa nih di sini? Wih, ada Hot Wheels Monster Truck si Land Rover Grady. Ini ada di gantungan mana sih sebenarnya? Lagi bersama gue, DK dan Yakin. Oke, mantap bangku, kembali lagi bersama gue DK Daniel Kim Diecast. Sudah lama ya kita tidak ngebahas, nge-review, unboxing si mainan mobil besar keluaran dari Hot Wheels Monster Truck ini bangku. Dan tadi kita sudah mendapatkan si Jeep ini ya, yang berada di gantungan. Dan itu ada di gantungan mana coba? Itu gantungan sendiri bangku ya, gantungan yang berada di rumah gue. Oke ya, langsung saja nih kita akan dobrak unboxing si Hot Wheels Monster Truck Jeep ini bangku. Yang CA, yang Jeep ini gue belum pernah dobrak ya. Dari semua video-video tentang Hot Wheels Monster Truck yang gue pernah dobrak tuh belum pernah gue ngedobrak si Jeep ini bangku. Oke, ini sudah tahun kemarin ya, New for 2022. Jadi bentukannya seperti ini ya. Dan kita bisa lihat ya, bentukannya seperti ini adalah mobil Jeep. Dan kita lihat dulu info terpenting ya, kalau kita beli Hot Wheels Monster Truck itu apa-apa aja yang harus dilengkapi, dan semuanya itu ada di belakang bangku ya. Di sini sudah ada tulisan Jeep ya, Jeep, dan namanya itu 18 Jeep Wrangler Unlimited. Truck type-nya tuh SUV, strength-nya solid rear axle, dan crash attack-nya off-road wrecker. Dan kita bisa lihat apa yang tersedia selain dari Jeep ini. Ada si Daredevil ya, dan juga ada ini dia 1963 Volkswagen Beetle ya, yang ala-ala Rusty itu. Ini gue udah pernah nge-review juga. Dan ini juga ada 18 Jeep Wrangler Unlimited, dan juga ada Carbonator XXL, dan juga ada 32 Crush Me. Ini suka lihat di gantungan juga. Dan ada Batitude, dan juga ada 70 Dodge Charger RT, dan juga ada Mega Rex. Tapi yang gue tertarik ya ini si Jeepnya ya, selain si Volkswagen Beetle, akhirnya kita dapat juga si 18 Jeep Wrangler Unlimited ban besar Hot Wheels Monster Truck. Oke, langsung kita dobrak aja ya. Di sini ada tulisan Daniel Baker Set. Mantap. Oke, biasa kita dapat si India connect and crash car-nya, kita kumpulin ya. Ini kita dapat yang berwarna biru, dan ini kita singkirkan dulu. Nah, ini dia penampakannya. Wih, kita singkirkan dulu. Dan ini dia penampakan mobil ban besar Hot Wheels Monster Truck Jeep-nya bangku. Sudah keluar ya dari blisternya. Ini yang membuat gue tertarik untuk memilikinya adalah dia ada efek-efek lumpurnya tuh penuh ya, ada sampai ke ban-ban tuh semuanya full efek-efek lumpur ya. Dan ini berbankan karet bertuliskan Hot Wheels ya, jadi sudah pada tahu kalau Hot Wheels Monster Truck itu banyak ban karet bangku. Dan kita langsung lihat di bagian bawah ini yang terbuat dari plastik, ini juga berwarna coklat ya, jadi menyerupai semuanya tuh berlumpur gitu bangku. Oke, kita lihat bagian sisi kanan ini ya. Ini dia penampakannya. Di sini ada tulisan Hot Wheels Monster Truck, dan lagi-lagi ada percikan-percikan bercak-bercak lumpur gitu. Dan di sini ada apa tuh, tanpo nomor 99, dan di sini ada Hot Wheels juga. Jadi ini base color-nya tuh perpaduan warna orange hijau gitu ya bangku. Oke, di sini tidak ada kaca. Di sini ada handle pintu, dan di sini itu pintunya dua ya.
di bagian kanan, bagian kiri juga pasti dua, jadi ada total tuh 4 pintu bangku dan handle pintunya tidak di detail bangku. Oke, kita lihat langsung bagian depan seperti ini ya. Detail lampu depannya hanya dikasih cat warna hitam bercampur dengan lumpur-lumpur. Ini bagian grillnya dan bagian kap mesin juga ada nomor 99 dan juga ada bercak-bercak lumpur sampai ke kaca bagian depan ini. Tidak ada wiper juga, tidak ada spion seperti biasa Hot Wheels Monster Truck seperti itu. Dan di bagian sini tuh seperti lampu-lampu gitu ya bang. Oke, bagian atasnya kita lihat Hot Wheels-nya tercetak dengan tebal ya, yang dibalut dengan berwarna hijau ini bangku. Oke, kita lihat sisi kiri sama dengan sisi kanan, ada nomor 99 dan juga kaca yang bolong di bagian sini, handle pintu bercak lumpur, dan juga Hot Wheels Monster Truck masih ada di bagian belakang ini bangku. Dan ini made in Thailand ya. Dan kita langsung saja menuju ke bagian belakang seperti ini. Bagian kaca itu terdapat bercakan lumpur sampai ke sini. Wih, ini kalau dipegang gini keset ya bangku. Dan untuk detail lampu remnya berwarna merah ya, dan listnya ini ada list berwarna hitam dan tulisan Hot Wheels yang berbercak lumpur juga bangku. Wih, jadi ini dia. Dan ini bagian bawahnya ada tulisan Hot Wheels gitu bangku. Oke, ini dia review unboxing mobil ban besar Hot Wheels Monster Truck Jeep ya. Wih, akhirnya kita bisa juga dobrak Hot Wheels Monster Truck yang Jeep ini bangku. Oke, nantikan di video-video berikutnya. Ini Hakim Diecast. Bye-bye.